Drop the roof and let the smoke clear. I got diamonds doing tussie slides in both ears. Oke, halo guys, balik lagi sama gue Sangdut Game. Oke, kali ini gue bakal sharing lagi ya, Moo Monster. Oke, gue sebenarnya ikut alpha testnya ini ya. Gue pengen nunjukin progress gue aja ya main game ini ya. Oke, update-nya udah lumayan banyak banget ya. Oke, pertama dari ini event ya. Bentar, gue kasih lihat dulu. Oke, ini mediumnya ya, jadi info-infonya. Terus ini shopnya ya, masih seperti biasa ya. Ada tambahan glue doang mungkin bagi kalian yang kurang familiar ya. Terus, nah sekarang ada banyak banget quest ya. Jadi melalui quest ini kalian bisa dapetin ini ya. Crack ini ya, crack egg rainbow ini ya. Jadi 15 rainbow crack ini istilahnya. Ditambah glue jadi bakal jadi 1 egg yang rainbow ya. Yang ini guys. Nah, gue juga ngumpulin dari sini sih. Dapetin ininya ya. Oke, ini hasilnya ya. Oh ya, yes. Kalau kalian udah kekumpul jangan lupa ngecraftnya di sini ya. Ngecraftnya di sini. Oh, mystery egg, sorry. Oke, okay. Mystery egg lah ya. Soalnya ada yang stone gitu ya, kayak stone. Jadi 15 mystery egg fragment sama glue ya. Jadi Mystery Egg tinggal di craft aja in game ya. Nanti dilanjutin webnya ya. Oke, terus gue juga farming guys. Oke, ini udah auto repeat battle juga ya. Gue sanggupnya di sini dead fill ya. Oke, sekarang udah auto ya, udah bisa auto. Tapi drop rate-nya dikurangi ya. Oke, nih do you wish to use auto battle? Reward will be reduced. Oke, kita coba aja ya. Bagi kalian yang pengen idle, game ini juga bisa. Tapi ingat, ini bukan ajakan bermain ya. Tetap riset sendirilah duit-duit kalian gitu ya. Oke, autonya lumayan sih, tapi nggak se-perfect itu. Tapi ya cukup lah ya buat kalian aktivitas. Ini gue kasih contoh aja ya, satu battle aja cukup kayaknya ya. Dia auto, benar-benar auto ya. Oke, lumayan sih, not bad lah ya. Oke. Mantap. Siap, siap. Abis ini kita juga bakal buka egg-nya ya. Nge-crack egg-nya ya nanti ya. Oke, lumayan ya, HI-nya udah cukup kuat gua di sini. Dot ini penting banget sih. Lava ya yang ada dot ini ya. Wow, berapa tingkat? 7 tingkat ya. Oke. Oke, cukup ya. Ini cuma contoh aja, tinggal quick stop battle aja karena udah full nggak dapat apa-apa, limit ya. Terus kalian bisa liatin dropnya di sini ya. Cuman sayang banget di sini nggak ada keterangan ya. Semoga aja si developernya bisa nambahin keterangan. Maksudnya ini dropnya di mana gitu, area berapa sampai berapa, level berapa sampai berapa gitu ya. Itu kan lebih enak lagi ya stone egg ini. Tapi gue dapet stone egg ya di sini ya. Di level 4150 ini ya, di Deadfield ini stone egg gua ya, dapat satu doang, hoki sih kayaknya. Oke, sama ini ntar kita bakal buka ya. Gimana cara bukanya? Gua kira bakalan gratis, tapi ternyata guys. Oke, kita langsung ke websitenya ya. Sedih banget guys ternyata guys. Oke, jadi egg-nya itu di game item ya di sini ya. Dan untuk nggak bisa langsung dipecahin di sini ya. Jadi kalian harus bayar dulu guys 300 buat yang egg-nya ya, mystery egg-nya ya, yang rainbow lah gue sebut, sama yang stone-nya. Kalau yang stone 250 ya. Kalau yang ini 300 ya, kalian harus beli ya intinya. Nggak tahu gue maksudnya apa, tapi kita coba peruntungan aja di sini. Rate-nya sih lebih gede yang rainbow ya. Kita buka yang ini dulu. Jadi harus bayar ya. Ini gue udah beli sih barusan sih. Oke, kita approve aja. Oke, kita main ya. Bayar lagi gas fee. Wow. Oke, sukses ya. Oke, sukses. Terus kita main yang ini ya. Butuh 300 ya.
Oh, sekali doang ya, itunya ya. Oke. Kita butuh buat main 2 telur ini ya. Semoga kita beruntung ya. Karena makin kalau kalian bisa dapetin yang bintangnya tinggi, lumayan lah ya. Oke, langsung masuk ke sini ya. Oke, ini 26975, 26976. Oh, berurutan ya. Oke lah, kita coba ya. Ini rate-nya ya. 81%, 12%. Gua 5% aja lumayan sih. Dan yang penting semoga gua nggak dapet lava sama ace ya. Gila, ini 0,50% sih, gila sih. Langsung jackpot gua sih kalau dapet ini ya. Oke, bayar lagi. Ya. Abis gas fee gua. Doain ya guys ya. Semoga gua bisa cuan dari game ini. Semoga ya. Go, semoga. Anjir, bayar lagi, Cok. Ah, benar-benar cacat sih. Dapatnya bintang 2 lagi. Please. Oh my god. Dapat yang 81% ya. Ini gede sih ya, 15% aja gua udah lumayan ya, cuman ya harus dibuka guys. Semoga bisa dapat bintang 4. Oke. Oke, semoga ya. Please. Tolong. Anjir, bintang 3 doang, cok. Aduh. Statnya juga kurang ya. Crit-nya gede ya. Aduh. Kuciwa gua. Freezy elemennya water juga ya. Wow. Kita coba lihat yang ini. Yang ini bagus sih defense-nya ya. Aduh. Oke, kita lihat udah masuk kah? Oke, udah masuk ya. Wow. Aduh, sedih gua. Ini skill-nya apa sih? Oh, nggak ada skill. Kita naikin dulu ya. Apakah? 22 deh. Kita coba attack. Go. Oke, bye. Oke, kita evo ya. Butuh soalnya. Oke, skillnya. Slow enemies. Use a cold wind to slow all enemies with 50% chance before dealing damage them. Oh, not bad ya. Oke, not bad. Oke, 50 ya. Ini apa? Crit. Hajar. 10, 20 lagi. Defend apa HP? HP aja kali ya. Biar lebih tebal gitu ya. Tapi sayang banget kita nggak ada mu lagi ya. Butuh berapa? Butuh 10 ya. Nggak bisa. Besok ini berarti ya. Wow. Oke, posisinya kita ubah guys. Taruh di belakang ya. Oh, nggak bisa. Sorry, ini taruh di atas. Oke, ini di bawah, ini di sini. Oke, confirm. Oke, gini ya, pasang formasinya ya. Karena emang Ace ini gue setting tanker ya. Oke, si lava buat ngedot. Oke, langsung aja kita lanjutkan. Coba kita lihat ya beberapa battle-nya. Anjir, dapat bintang 3 doang guys. Kalau bintang 4 aja itu tadi. Aduh, udah bagus banget. Aduh, sayang banget ya bintang 4 doang ya. Oke, lanjut. Gas. Auto ya ini ya. Auto malah makin ribet kayaknya ya. Tuh, malah makin susah ya. Oke. Oke, not bad ya.
Wow. Oke lah, hajar, 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 Black. Sip. Mantap. Mantap. Tetap dua ini juga sisanya ya. Mau kacok yang gua cok, yang belakang cok. Oke, lumayan, 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 masih bisa guys, masih bisa guys. Apakah ini mati? Oh, anjir mati gua. Anjir mati cok. Oke, kayaknya segitu dulu ya. Ini cuman refreshing aja, berarti gua pengen sharing aja ya. Dari awal gua alpha test, bikin beberapa guide, dan inilah terakhir ya mungkin ya, nggak tahu juga ya. Kalau ada kemajuan apa, ada hal-hal baru, gue bakal bikin lagi kontennya ya. Oke, segitu dulu guys, thank you, bye bye.